buat Dede katanya, teman-teman. Pegang dulu sama Dede. Siap. Oke. Okay. Ibu enggak terpaksa kan? Enggak. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi ada di Cianjur Selatan, terletak di Kampung Cimaskara. Rencana kita mau ke apa namanya? Bukan danau tuh. Telaga Kuning, teman-teman. Di bawah saya ada Telaga Kuning dan di sini lokasinya sangat tebal banget, dipenuhi oleh kabut-kabut nih, teman-teman. Soalnya datarannya sangat tinggi. Wow, dan di sini saya menemukan pohon merah apaan nih? Oh, teman-teman. Ternyata ini pohon arben, teman-teman lihat. Yang di mana pohon ini dilapisi dahannya sama duri-duri kecil ini, teman-teman. Oke, kita coba cabut. Ah, teman-teman, pohon arben ini memiliki rasa yang sangat khas. Kita coba makan. Asam sekali. Yaudah, teman-teman, nggak pakai lama, kita langsung caw ke jalur sini nih. Nah, tepat banget di sini ada kambing. Lihat. Itu yang punyanya? Halo Dede. Halo Ibu. Damang. Iya, Bang. Ini punya Ibu? Iya. Boleh saya ambil? Boleh. Boleh. Waduh. Jangan ah. Jangan ya. Kelihatannya satu-satunya nih, teman-teman. Satu. Selain Ibu memiliki kambing, di sini juga Ibu memiliki apa aja? Cuman ini. Itu apa tuh? Oh, soang. Iya, soang. Lihat, teman-teman, ada tiga dan tiko. Lihat. Banyak yang besarnya, tapi lagi main mungkin. Oh, yang besarnya lagi main, teman-teman. Tapi ya, untuk makan kambing saya udah pernah. Ya. Terus makan bebek juga saya udah pernah. Yang belum itu saya makan ayam, Ibu. Makan ayam belum? Belum. Gimana tuh? Kok masa belum makan ayam? Belum, belum. Kira-kira dikasih enggak ya? Kira-kira ayam dikasih enggak ya? Dikasih enggak ya? Dikasih enggak ya? Teman-teman, gua ngarep banget nih. Dikasih enggak ya? Dikasih. Oh, ternyata dikasih, teman-teman. Makasih banyak. Udah bahasanya dikasih juga, saya udah makasih banyak. Yang mana Ibu yang mau ngasih saya? Yang ini nih. Oke, lihat, teman-teman. Ibu ini emang baik banget ya. Kita harus goda dulu, kita harus rayu dulu. Habis dirayu dia langsung ngasih, teman-teman. Oke, ini buat Dede kan? Iya, buat Dede ini. Mantap sekali. Dan ayam ini buat Dede katanya, teman-teman. Pegang dulu sama Dede. Siap. Ya. Oke. Okay. Ibu enggak terpaksa kan? Enggak. Oh, udah fans banget ya? Iya. Udah fans, dia fans banget sama saya, teman-teman. Ya udah gampang, Ibu, masalah harga nanti di belakang layar ya. Iya. Oke, okay, teman-teman, kita langsung mukbang. Makasih banyak, Ibu. Iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, dan akhirnya saya udah nyampe di Telaga Kuning atau Telaga Biru, teman-teman. Oh, saya nggak gebros, teman-teman. Oke, teman-teman, rencana kita langsung mukbang, rencana kita langsung potong si ayam ini, teman-teman. Lihat, kabutnya tebal banget. Bahkan pandangan saya udah rabun, udah nggak bisa lihat ke depannya, teman-teman. Telaga ini banyak ikan dan banyak cu. Oh, ini teman-teman lihat. Ruh ya. Nah, teman-teman, di sini juga ada ikan-ikan kecil atau ikan boboso ya. Oke, teman-teman, kita langsung potong, nggak pakai lama soalnya perut saya udah keroncongan, udah lapar dari pagi, teman-teman. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman, si ayamnya saya udah potong dan si ayamnya saya udah bersihin, teman-teman. Lihat, cantik sekali. Tinggal kita langsung bakar, teman-teman. Cuman kondisinya sekarang lagi hujan gerimis, tapi di sini saya tidak akan menyerah. Kita bikin api meskipun hujan kecil, teman-teman. Yuk, lanjut. Pertama-tama kita cari dulu si kayu bakarnya, teman-teman. Di situ ada hutan, hutannya hutan angker, teman-teman. Tapi saya nggak takut, kita cari. Oke, teman-teman, kita udah memasuki hutan. Kita tinggal cari kayu bakar, teman-teman. Lihat, hujan, basah. Oke, saya dapat satu. Dan ini. Kita cari lebih dalam. Kita cari bambu bakar lebih luas lagi, teman-teman. Ya udah.
Oke, teman-teman. Kayaknya cukup. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman. Kita langsung bakar. Susah banget, kayunya keras banget teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung nyalakan api. Caranya seperti ini. Kita bikin gulungan-gulungan kecil seperti ini teman-teman. Kita kumpulin, ada daun-daun kering juga kita kumpulin. Nah seperti ini teman-teman, tinggal kita gesek. Nah teman-teman lihat, langsung nyala. Oke. Oke, teman-teman. Menyalakan api dengan kondisi hujan kecil ini emang agak sulit, teman-teman. Lagian si kayunya juga basah. Oke teman-teman, apinya udah lumayan besar, kita langsung bakar. Oke, kita langsung tusuk. Oke teman-teman, kita tusuk si ayamnya seperti ini. Oke, kita bakar. Oke teman-teman, sambil nunggu si ayam ini matang, kita siap-siap dulu pakai bumbu teman-teman. Kondisinya ini udah hampir mau maghrib, udah jam 5:30 teman-teman. Juga kondisinya hujan besar, hujan gerimis, lihat. Tuh, kelihatan? Oke teman-teman, nggak pakai lama, kita langsung bumbuin. Nah teman-teman, kita pakai bumbu. Di sini ada minyak goreng teman-teman. Oke teman-teman, kita pakai minyak goreng. Oke, bilang stop dong. Stop. Oke, sehabis minyak goreng kita kasih bumbu. Di sini ada mecin, kita pakai mecin. Mantap. Habis itu kita ngerasa diburu-buru teman-teman, soalnya hujan gede nih. Habis itu kita pakai garam secukupnya.
Oke, teman-teman. Tinggal kita bolak-balik. Oke. Kita balik. Aduh. Oh. Lihat teman-teman, matang merata. Oh, cantik sekali. Oke, teman-teman. Bisa dijum coba. Bagian permukaan dagingnya lihat. Kayaknya ini udah matang, teman-teman. Ya udah, kita langsung makan. Harumnya lihat, teman-teman. Kita langsung makan. Diiringi oleh suara-suara merdu, suara-suara alam, teman-teman. Dan juga kondisinya ini udah mau petang, udah mau maghrib. Kita langsung makan. Lihat, teman-teman. Oke. Tuh, cantik sekali. Pertama-tama kita endus dulu bagian ekor sampai ke ujung pematuk. Apa tuh pematuknya? Paruh, teman-teman. Kita endus. Harumnya. Oke, teman-teman, kita langsung makan. Nungga gagah di dia. Taruang. Kalau kata si kiperna lewo mah hadir. Nah, oke. Kita mukbang di tempat angkar, teman-teman. Mantap. Saya sisain buat kameramen. Mau yang mana kameramen? Yang kiri kayaknya mantap sih. Kanan kiri? Nah itu kiri. Oke deh. Ini buat kameramen. Pegang dulu. Oke. Oke siap. Oke teman-teman. Meskipun ini agak kemerah-merahan. Terus agak. Apa namanya? Apa? Leer. Tapi ini emang sangat legit banget teman-teman. Tekstur daging ayamnya sangat lembut. Pokoknya mantap dan endolita. Saya suka bagian tugirnya dan urat-uratnya, teman-teman. Enggak. Nah, teman-teman. Ayam kampung dipotong dadakan, dipanggang dadakan, sangat endol, teman-teman.
Ini bagian cekernya atau bagian kakinya? Emang susah banget, teman-teman. Oke, teman-teman. Makanya saya udah kenyang. Terus sensasinya, view-nya juga lihat angker dan sangat bahaya, teman-teman. Ketika ada orang masih jam segini masih ada di sini, itu konon banget kata masyarakat di sini banyak dedemit, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, yudah.